Pemirsa, guna mengantisipasi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak libur panjang Natal dan Tahun Baru, sejumlah kendaraan dengan sumbu lebih dari 3 dilarang melintas. Larangan dilakukan guna meminimalisir beban volume kepadatan di tol Jakarta Cikampek. Untuk mengantisipasi kepadatan di ruas tol, Jasa Marga melalui surat Kementerian Perhubungan akan memberlakukan larangan truk melintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek mulai 20 hingga 21 Desember. Larangan truk dengan sumbu lebih dari 3 sengaja dilakukan. Selain guna menekan beban volume kepadatan, hal ini juga untuk meminimalisir kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak arus mudik libur Natal yang diperkirakan akan terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Untuk libur Natal atau Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 berdasarkan peraturan pemerintah Kementerian Perhubungan PUPR, peraturan Menteri Perhubungan nomor 72 tahun 2019 itu untuk kendaraan bersumbu lebih dari 3 itu ada beberapa ruas jalan tol maupun arteri yang mengangkut barang sumbu 3 ke atas dilarang untuk melintasi ruas-ruas jalan tertentu untuk tanggal 20, 21 dan 25 Desember serta 31 Desember dan tanggal 1 Januari 2020. Ya, total 5 hari. Pembatasannya untuk ruas-ruas jalan tol maupun ruas